Fakta bahwa Rasul menikah dengan Ibunda Sofiyah bisa menjadi pembenar bahwa nikah beda agama. Sofiyah masuk Islam. Sedangkan mertua, nikahnya sama istrinya apa mertua? Ustadz nggak jelas tadi. Untung ada pertanyaan. Coba nggak dibuka pertanyaan. Akhirnya dibawa ke rumah bahwa Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah masuk Islam. Dibolehkan dalam keadaan Islam. Apakah seperti itu? Bukankah ada dalil yang Quran yang melarangnya? Maka tadi ceritanya bukan sama istrinya, tapi sama mertua. Dan orang menikah sama istri, bukan sama mertua. Tau Ustaz, besok adalah hari Jumat. Betul? NU Muhammadiyah sepakat besok hari Jumat. Pada waktu apa dan bagaimana doa mustajab hari Jumat? Seperti cermin. Ada satu titik hitam. Dan tidak diketahui titiknya di atas, di bawah, di samping, atau di kanan. Seperti satu cermin, ada satu titik hitam. Kalau doa kita tembus di titik itu, maka makbul. Dari mulai kapan? Dari mulai azan maghrib nanti sore, itu sudah masuk Jumat, sampai azan maghrib besok habis. Lalu kapan? Ulama berijtihad 40 titik. Makanya kalau ada ketika khatib naik mimbar, pas khatib sedang duduk, ada yang angkat tangan berdoa, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu titik itu antara khatib duduk. Tapi bukan hadis. Ulama berijtihad ada 40 titik. Kenapa Allah tidak kasih satu titik? Kenapa tidak kasih tahu waktunya? Sama artinya dengan malam Lailatul Qadar. Tidak dikasih tahu malam Lailatul Qadar supaya orang ngisi dari satu malam sampai malam terakhir. Begitu juga hari Jumat, supaya orang banyak berdoa dari mulai malam Jumat nanti habis maghrib, sampailah besok petang ba'da asar menjelang maghrib, banyak-banyak berdoa. Apa yang kau doakan? Terserah akulah, mulut-mulut aku doa aku, apa kau tanya-tanya? Ustaz Somad, yang didoakan itu apa? Terserah. Ya Allah, berikanlah Ustaz kami, Ustaz Somad, kesehatan, ya Allah. Matikan Ustaz kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Berikanlah dia ketenangan batin jiwa supaya ceramahnya berkualitas, bergizi, ya Allah. Jangan mentang-mentang dia dilarang di sana, larang sini, lalu bawaannya mau marah aja, ya Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Saya enggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Pakai bahasa kita. Iki sudah perang-perang dino bocone urung teko piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya dari Sumatera Barat. Ya pakai bahasa Minang. Iko banyak banan akan dimintakan anak pertama alun balaki. Anak kedua alun babini nangka ampe bacara ibu. Saya dari Medan, Pak Ustaz. Bahasa Batak. Tak pula bisa bahasa Batak.